jangan lupa subscribe, tanda lonceng, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan di pagi hari ini bisa belajar melalui daring. Dan semoga hari ini semua anak-anak diberi kesehatan dan diberi kemudahan untuk selalu mencintai dan belajar bilkolam. Oke, Bu Kusnul akan melanjutkan pelajaran di halaman 32 ini. Sebelumnya jangan ada yang membuka bukunya. Perhatikan yang video yang Bu Kusnul buat ini, ya. Di halaman 32 ini ada pokok pembahasan. Perhatikan tulisan yang ada di bawah itu. Hak domir pada lafal fihi dibaca panjang satu alif. Hi gitu. Sekarang Bu Kusnul akan membacakan dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Fihi tetap panjang. Panjang berapa? Satu A alif. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Berhenti di sini. Ulangnya di wa. Wa amila amalan salihah. Faulaika yubaddilullah. Berhenti di sini, mengulang di faula. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, untuk kali ini di halaman 32 perhatikan hi-nya dibaca tetap panjang. Fihi. Oke. Okay. Dan jangan lupa panjang, pendek, dengung dipakai juga. Oke, sekian dari Bu Kusnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.